membuka diri nggak Mi? Jadi berhati-hati membuka diri nggak sih Mi? Jadi berhati-hati untuk membuka diri. Dari dulu aku berhati-hati. Tapi kan namanya manusia, Mbak. Manusia tempatnya salah dalam memutuskan. Manusia tempatnya, kayak aku tuh mungkin karena gampang kasihan. Aku tuh bukan gampang jatuh cinta loh, tapi gampang terenyuh, gampang kasihan, gak tegaan, gampang percaya sama orang. Makanya banyak orang yang memanfaatkan itu. Tapi aku percaya bahwa apa yang aku tanam itu yang aku tuai. Gak trauma menikah lagi untuk 4 kalinya? Kalau dia bisa meyakinkan aku, bisa membuka hati aku, kenapa enggak? Rian, ngalir aja. Rian ada dalam sosok itu? Mas Rian. Rian Bram. Tapi banyak yang dijodohin, banyak yang jodohin loh netizen doanya. Mas Rian gak jadi suami aku, bisa jadi sahabat. Karena beliau adalah orang yang sangat baik dan dengan pelit berbagi ilmu. Iya. Jadi kan gak harus melulu menjadi suami, tapi bisa menjadi sahabat. Kalau jodoh aku sama Mas Rian biar mengalir aja. Tapi mama udah tahu dong, udah setuju, udah melihat. Iya, itu ibu-ibu pengajian juga sekarang sama Rian Ibram ya. Banyak doain, gitu. banyak doa juga gitu. Tapi kan semua balik lagi, jodoh di tangan Allah. Saya nggak mau dijodoh-jodohin, saya juga nggak mau terlihat gini kok yang mesra, nanti ternyata aku dibanting, gitu kan. Aku nggak mau kayak gitu, aku mendingan yang apa adanya udah, sayang sama aku ya mesra, enggak ya enggak. Tulus. Tapi mama tahu nggak sih, mama tahu nggak sih Rian? Mama udah kenal lah pasti ya, udah tahu. Ya, cuman mami selalu bilang, coba dilihat dulu seperti apa dan gimana, jangan terlalu yang cepat memutuskan. Oke, terima kasih. Udah waktu dekat? Kerja ya. Ayo,